Malaka memang terkenal dengan ikannya. Jadi jangan heran kalau di warung ini rame banget. Saking larisnya, tiap hari warung makan ini... Nah, di Malaka ada warung yang menyajikan kuah asam pedas dengan aneka jenis ikan. Cocok banget buat buka puasa. Sedapnya. Boleh, boleh. Cobain ikannya deh. Biasa kalau ikan tenggiri ini kan jadikan, kalau di kita jadikan otak-otak ya. Iya. Kalau sini dimasak, tenggiri ini ikannya rasa apa, dagingnya tuh tebal ya, Maya. Ini ikan... Apa tadi ini? Jenaha ya? Iya. Sekarang apa jenaha? Oh, jenaha. Jenaha. Langsung. Kita coba. Kuah asam pedas adalah masakan khas Malaka yang dimasak dengan perpaduan aneka rempah. Ikannya ada 4 jenis, yaitu ikan jenaha, ikan parang, tenggiri, dan pari. Gimana rasanya si ini, si parang ini? Dagingnya lembut, Tapi durinya banyak. Besar-besar. Oh, kalau besar jangan lihat saya dong. Kalau yang ini, lazis. Wow. Meskipun namanya asam pedas, tapi hidangan ini aman disantap segala usia, termasuk buat anak-anak. Wasteland. Wah. Kita mau lagi beruntung banget ya, sudah dapat telurnya. Mau bagi dua? Ayo silakan. Aku dikat aja. Oke, lu coba dikit ya. Lu mau nyobain si parang ini ternyata. Katanya parangnya enak banget ya, dagingnya lembut banget. Iya, dagingnya lembut. Kita cobain sedikit ya. Tambah kuahnya sedikit biar lebih nikmat. Kita siram sedikit gini. Gini. Baru masuk dia. Gimana? Bener-bener lagu lazis ya. Lazis. Wow. Malaka memang terkenal dengan ikannya. Jadi jangan heran kalau di warung ini rame banget. Saking larisnya, tiap hari warung makan ini bisa menghabiskan 30 ekor ikan jenaha. Itu belum termasuk ikan yang lain loh. Idiu, banyak banget ya. Coba lah terus. Aku nungguin menunggu kaca lah. Baiklah. Ayo kita coba. Ayo kita cobain. Kalau cakap lembut, sih cakap lembut. Dagingnya, daging ikan ini salah satu yang paling empuk ya. Nambah lembut ya, nih. Ini jenaha. Cool banget deh perut Benu. Harus segera diselesaikan nih. Kalau enggak, nanti Benu Gatot Kaca enggak bisa terbang lagi.